Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Diberikan nikmat sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya Rabbal 'Alamin. Kesempatan kali ini, Mimin akan melanjutkan cerita yang sebelumnya, Rintihan Arwah Rumi. Seperti apa akhir ceritanya? Mari kita mulai. Kami yang berada di sini kebingungan dengan pernyataan anak perempuan tersebut. Siapa orang yang dia tunjuk? Aku apakah ada orang lain? Mungkin dia melihat sesuatu yang tidak kita lihat, ucap penjual es krim keliling sambil gemetaran. Anakku memang bisa melihat sesuatu yang tidak terlihat oleh orang normal, ucap Lek dia. Apa yang kamu lihat, Nduk? Tanya Lek dia kepada anaknya. Orang gila itu seperti Mbak Rumi, ucap anak itu yang seketika membuat kami semua merasa kaget. Sebenarnya Rumi kenapa, Sur? Tanya Lek dia. Aku tidak tahu, Lek. Sampai sekarang belum ada kabarnya. Ibunya tidak bisa dihubungi. Beberapa saat suasana menjadi hening. Anak Lek dia mengajak ibunya agar pergi dari tempatnya berdiri. Sebaiknya kamu pergi ke orang pintar untuk bertanya tentang apa yang terjadi kepada keponakanmu itu, Sur. Ucap Pusri yang sedari tadi ikut memperhatikan apa yang aku bicarakan dengan Lek dia. Baik, Bu, nanti biar saya pertimbangkan, ucapku sambil berlalu. Terlalu lama di perjalanan, sampai di rumah hari sudah petang. Aku meletakkan gorengan yang aku bawa dari kebun Butarni tadi di atas meja. Sekali lagi aku mengingat Rumi, dia orang yang paling dahulu menyambutku dari kebun dan memakan jajanan yang aku bawa pulang. Sepupu dari Rahma dan Murni tersebut memang suka sekali dengan gorengan. Itu kenapa aku selalu menyisakan jatah jajanku untuknya. Sedangkan Rahma dan Murni, jangan ditanya, dua anak gadis tersebut. Kedua anak gadisku itu sudah terbiasa makan apa adanya. Mereka tidak pernah menuntut, kalau ada sambal ya langsung dimakan sama nasi saja. Mereka tidak pernah tanya lauk ataupun yang lain bila aku tidak menyediakannya. Kadang sesekali aku merasa kasihan, cukuplah telur yang aku iris tipis menjadi lauknya. Kalaupun mereka ingin makan gorengan, biasanya selalu beli sendiri dari uang sakunya yang tersisa. Setelah meletakkan anting dan parit, aku bermaksud ingin membersihkan diri. Jam segini biasanya Rahma dan Murni berada di kamarku untuk menjalankan sholat maghrib. Tanpa menghampiri mereka, aku bergegas berjalan ke belakang. Kamar mandiku terletak di belakang rumah. Kamar mandi tersebut sangat sederhana, terbuat dari seng melingkar tanpa atap. Tempat airnya masih berupa gentong. Ada dua buah gentong di dalamnya agar mampu menampung air yang agak banyak. Tiba di belakang rumah, kamar mandi dalam keadaan tertutup. Suara guyuran gayung terdengar dari dalam. Aku pun menunggu orang yang berada di dalam sambil duduk di kursi bekas yang sudah tidak layak diduduki. Cukup lama menunggu, akhirnya aku tidak sabar juga. Mur, Murni, Ma, Rahma. Aku panggil Murni dan Rahma sekaligus, karena pastilah hanya salah satu dari mereka yang mandi di dalam. Hening, mendadak sepi. Suara guyuran air dari gayung sudah tidak kedengaran lagi. Biarlah aku tunggu sebentar lagi, mungkin Rahma atau Murni sedang memakai handuk, pikirku. Setelah lumayan lama menunggu, aku beranjak juga dari tempat dudukku. Pakai handuk saja, lama sekali anak itu. Gumamku sambil mengetuk pintu kamar mandi yang terbuat dari seng juga. Mur, Ma, aku panggil-panggil, tak sedikit pun ada suara jawaban. Cepatlah, sudah maghrib, seruku, tapi tetap saja tidak ada sautan. Aku mulai was-was, jangan-jangan terjadi sesuatu di dalam sana.
Aku buka pintu kamar mandi sedikit demi sedikit. Pintu kamar mandi yang dikaitkan dengan kalar untuk menguncinya tersebut ternyata bisa dibuka. Mur, Ma, entah mengapa perasaanku mulai tidak tenang. Rasa cemas, khawatir, dan takut bercampur menjadi satu. Aku buka lebar pintu kamar mandi. Sama sekali tidak ada seorang pun di dalam sana. Bahkan kedua kentong yang digunakan untuk mandi, airnya masih penuh dengan gayung yang berada di permukaan. Menandakan kalau air dalam kentong tersebut masih penuh semua. Gayung itu tak sedikit pun bergoyang. Lantai kamar mandi pun terlihat kering. Aku terbengong dengan mulut menganga sempurna. Tidak habis pikir dengan apa yang terjadi. Bagaimana bisa? Lalu suara yang aku dengar sedang mandi tadi siapa? Dengan gemetaran aku masuk ke kamar mandi, sementara suara azan mulai menggema. Aku memulai melakukan aktivitas mandi meskipun tubuh dalam keadaan gemetar. Hantu, teringat kembali teriakan Ima dan Ija di gubuknya Putarni tadi, membuat bulu kuduku terasa berdiri semua. Tiba-tiba tercium olehku aroma kembang. Makin lama aroma itu makin menyengat. Aku ketakutan. Ku percepat aktivitas mandiku tanpa mengelap tubuhku pakai handuk. Pakaianku aku kenakan begitu saja, kemudian bergegas berlari ke dalam rumah. Sampai di dalam rumah, pintu belakang aku kunci. Dapur dalam keadaan gelap karena lampu belum dinyalakan. Saat berbalik, aku melihat makhluk berwarna putih semua. Dengan spontan aku berteriak, Pocong! Lampu dapur seketika ada yang menyalakan. Pocong yang aku lihat tadi ternyata Rahma yang sedang memakai mukena. Pocong, tanya Rahma, kamu ini bikin kaget emak saja, ucapku sambil menata kembali jantung yang hendak copot. Ah, jadi emak tadi mengira kalau Rahma adalah pocong. Rahma tertawa terpingkal-pingkal. Suara tawanya membuat keadaan yang sebelumnya tegang menjadi cair kembali. Mah, iya mak, anterin emak ambil air wudhu yuk, emak lupa. Setelah beberapa saat baru aku ingat kalau aku belum mengambil air wudhu. Dan baru kali ini aku wudhu minta diantar oleh anak sulungku. Baik mak, ucapnya tanpa membantah. Dengan menjinjing rok mukena, Rahma mengantarku ke belakang untuk mengambil air wudhu. Air wudhu itu aku letakkan di tepi kamar mandi. Karena tadi dalam keadaan ketakutan, aku sampai melupakan untuk bersuci. Suasana belakang rumah masih seseram tadi. Hanya saja sekarang di sampingku ada Rahma. Aku jadi merasa tenang. Selesai bersuci, kami kembali ke dalam rumah. Saat berada di rumah, Murni menatap kami dengan pandangan heran. Lalu dia menyipak tirai kamar seperti kebingungan. Kamu kenapa, Mur? Tanyaku kepada gadis kecilku itu. Kak Rahma tadi dari mana? Tadi dia dari belakang mengantar emak ambil air wudhu. Lalu yang tadi? Yang tadi apa? Tanya Rahma. Aku tadi mau sholat, Kak Rahma kan sholat duluan. Jadi aku tungguin. Lah, wong aku tadi belum sholat kok. Tadi kan aku nyalain lampu di dapur, lalu disuruh antar emak wudhu. Kapan aku sholatnya? Murni terlihat pucat mendengar jawaban Rahma. Seketika tubuhnya terkulai lemas, tak sadarkan diri. Murni, aku dan Rahma panik. Kita berdua langsung menggotong Murni ke kamar. Tubuh Murni yang gemuk membuat kami kewalahan. Hampir saja dia terjatuh. Tapi ketika ada udara dingin lewat, udara itu seakan memberi kekuatan kepada kami. Tubuh bongsor Murni yang awalnya berat berubah menjadi ringan. Aku menyuruh Rahma untuk menjalankan ibadah sholat maghrib terlebih dahulu dan bergantian menjaga Murni. Aku perhatikan sajadah yang tergelar di lantai. Sajadah itu memang terlihat habis dipakai. Kubuka kancing baju Murni dan memberikan aroma minyak kayu putih pada indera penciumannya. Kupicit-picit jempol jarinya agar lekas sadar.
Saat mengakhiri sholat, aku mendengar Murni merintih. Aku bergegas membantu menyadarkan anak ragilku tersebut. Setelah sadar barulah aku bertanya pelan-pelan apa yang sedang terjadi. Sebenarnya aku sudah tahu kalau Kak Rahma berjalan ke arah belakang. Tapi saat aku memakai mukena, tiba-tiba ada yang sholat di tempat itu. Ucap Murni sambil menunjukkan tempat sholat yang berada di pojok kamarku. Aku kira Kak Rahma kok kilat sekali jalannya. Terus aku menunggunya agar menyelesaikan sholat. Tapi saat aku menengok keluar kamar, tiba-tiba Kak Rahma masuk bersama emak. Tentu saja aku kaget, lalu siapa yang sedari tadi sholat? Penuturan Murni membuat hatiku terenyuh. Memang aku merasa akhir-akhir ini ada yang aneh dengan sekelilingku. Rumi, lagi-lagi aku mengingat anak itu. Sudah beberapa kali nama itu diucapkan orang pada hari ini. Assalamualaikum. Terdengar seseorang mengucapkan salam dari arah luar. Waalaikumsalam. Ucapku sembari melepaskan mukena yang masih menempel di badan. Aku membuka kancing pintu yang terbuat dari kayu. Ternyata Mbak Ani, saudara kembarnya Ibu Ina yang datang. Wajah cantik itu muncul menunjukkan kecemasan. Dia langsung datang memegang tanganku dan memapahku menuju ke tempat duduk. Sungguh, sikapnya yang begitu tiba-tiba membuatku merasa tegang. Ada apa ini? Sur, yang sabar ya Sur. Ucap wanita berhidung mancung tersebut. Ada apa toh Mbak? Tanyaku khawatir. Rumi meninggal Sur. Rumi meninggal dunia. Apa? Tidak mungkin Mbak. Tidak mungkin. Mbak Ani pasti salah dengar kan? Ucapku tidak percaya. Mbak Ana bertanya pada supirnya Mbak Yanti saat bertemu di swalayan tentang keberadaan Rumi. Supirnya bercerita kalau setelah beberapa hari Rumi berada di rumah ibunya, dia itu meninggal dunia. Mbak Ana sudah memastikan apakah dia benar-benar Rumi atau tidak. Supirnya bilang kalau yang meninggal itu benar-benar Rumi yang datang dari desa. Aku menangis histeris. Tidak mungkin keponakanku itu meninggal begitu saja. Dia kesana ingin menggapai cita-citanya. Kenapa begitu cepat Tuhan memanggilnya? Rumi, malang sekali nasib Mundo. Air mata sudah tidak bisa kubendung. Kenapa juga Mbak Santi tidak memberikan kabar yang sepenting ini? Bukankah aku juga ibunya yang mengurus dia selama beberapa tahun ini? Bahkan aku tidak bisa menahan volume suara tangisku yang terdengar nyaring. Yang sabar ya Mbak. Sekali lagi Mbak Ani mengelus bahuku. Dia berusaha menenangkanku. Rahma memapa Murni yang baru saja sadar, menengok apa yang terjadi. Kedua anakku itu kaget melihat aku yang sedang menangis. Dalam keadaan lemas, Murni terlebih dahulu berlari ke arahku, kemudian diikuti kakaknya. Ada apa, Mak? Tanya kedua kakak beradik tersebut. Rumi, Do, Rumi. Aku memeluk Rahma dan Murni erat. Tidak sampai hati mengucapkan apa yang telah menimpa kakak sepupunya tersebut. Mbak Rumi kenapa, Mak? Dia pergi meninggalkan kita. Aku biarkan air mataku meleleh. Begitu juga dengan Rahma dan Murni. Mereka berdua menangis terseduh-seduh. Beberapa saat kemudian banyak tetangga berdatangan. Ada apa Tosur? Ada apa? Tanya Mbok Dio, wanita tua berusia 70 tahun yang tinggal di samping rumahku. Diikuti tetangga yang lain. Aku tidak bisa menjelaskan kepada mereka tentang hal yang menimpa Rumi. Tapi Mbak Ani sudah menjelaskan dan memberikan pengertian kepada mereka kalau Rumi sudah meninggal dunia. Banyak tanya jawab di antara Mbak Ani dan para tetangga tentang kejadiannya. Tidak banyak informasi yang aku dengar lebih dari yang disampaikan Mbak Ani kepada aku. Kalau Mbak Ana, saudara kembarnya, mengetahui informasi tersebut dari sopir Mbak Santi. Mbok Dio meletakkan pantat di sampingku, menggantikan Mbak Ani yang pamit pulang karena balitanya sudah ditinggal lama. Wanita tua itu sangat dekat dengan keluargaku, terutama Rumi.
Dia sering minta tolong kepada Rumi untuk membuatkan bubur saat beliau sakit. Walah Rum, Rum, malang sekali nasibmu Tonduk, Duk. Tiba-tiba Mbok Nio ikut menangis, begitu pula para tetangga. Mereka layaknya suara lebah yang ikut menyumbang air mata. Malam semakin larut, para tetangga sudah meninggalkan rumahku satu demi satu. Tinggal Mbok Dio, wanita tua itu berencana menginap di rumahku malam ini. Mbok Dio adalah janda tua tanpa anak. Dia tinggal sendirian di rumah. Kalau dia sakit, dia sering minta ditemani Rumi. Saat keponakanku itu tinggal di rumahku. Katanya kalau seandainya dia mati, mayatnya ada yang tahu. Namun siapa yang sangka kalau Rumi berpulang kepadanya terlebih dahulu, tanpa ada yang tahu penyebab kematiannya. Kalian gak makan mah, Mur? Baru aku mengingatkan kalau anak-anakku malam ini belum menyentuh nasi sama sekali. Rahma dan Murni menggeleng. Kami menggelar tikar di ruang depan agar malam ini bisa tidur bersama-sama di bawah bersama Mbok Dio juga. Makanlah, Dok, nanti kalian sakit. Ucapku lagi. Makan, Mbok, tadi Rahma sama Murni masak sayur ubi. Lanjutku sambil menatap Mbok Dio yang sedari tadi tidur meringkuk di samping kananku. Mbok Dio tidak menjawab. Wanita tua itu memejamkan matanya. Kulihat ujung matanya masih deras mengeluarkan air mata. Tentulah dia masih terjaga dan merasakan kepedihan seperti yang kami rasakan. Emak juga belum makan kan? Tanya Rahma. Kalian makanlah, nanti emak menyusul. Ucapku kepada si sulung. Kami tidak akan makan kalau emak juga tidak makan. Murni tiba-tiba menyaut. Demi anak-anakku, akhirnya aku mengajak mereka untuk mengambil makanan. Sepertinya mereka juga terpaksa berangkat makan karena tidak ingin emaknya kelaparan. Aku membagi nasi yang tinggal sedikit menjadi 4 piring. 3 piring untuk aku dan anak-anakku, sedangkan yang 1 piring untuk Mbok Dio. Masing-masing piring hanya mendapat jatah 1 centong. Itupun kalau kemakan sudah bagus dalam suasana yang sedih seperti ini. Kami memutuskan makan di ruang depan. Aku mengguncang-guncang tubuh Mbok Dio untuk memberi kode agar dia bersedia makan bersama. Aku meletakkan nasi yang sudah aku siram dengan air ubi di depannya. Taruh di meja, katanya. Aku paksa Mbok Dio agar bersedia makan, tapi wanita tua itu benar-benar menolaknya. Taruh saja di meja, nanti biar saya makan. Tak ingin memaksa lagi, akhirnya aku taruh nasi itu di meja. Aku menatap bungkusan daun jati yang ada di atas meja. Bungkusan itu berupa gorengan. Aku bawa dari kebun Putarni, jatah jajan tadi sore yang ditinggalkan Ima dan Ija. Aku menawarkan gorengan tersebut untuk Rahma dan Murni, tapi mereka menolak. Aku pun menyentuh piringku dan bergabung dengan mereka. Suap demi suapan nasi dingin itu aku telan. Banyak kenangan yang tiba-tiba hadir di depan mata. Saat kami sedang berkumpul bersama dalam suasana makan malam seperti ini, itu adalah hal yang hampir setiap hari kami lakukan. Lagi-lagi air mataku menetes. Aku menghapusnya dengan ujung pakaianku. Tapi bukannya kering, justru air mata itu semakin deras mengalir. Rahma dan Murni kembali ikut menangis. Ternyata kedua anak gadisku itu merasakan hal yang sama seperti yang aku rasakan. Rahma dan Murni memperkeras volume tangisannya. Mereka berhambur kembali berpelukan satu sama lain. Aku taruh nasi di piring yang baru berkurang 3 sendok. Kuhampiri kedua anakku itu. Aku taruh piring mereka yang isinya masih penuh di atas meja agar tidak terlepas dari genggaman mereka. Kemudian aku berusaha mengusap bahu kedua anakku tersebut dan berusaha menenangkannya. Kami kembali ke atas tikar dan merebahkan diri. Aroma dingin tiba-tiba terasa menjalar ke seluruh tubuh. Tiba-tiba bulu kuduku merinding. Mungkin Rahma dan Murni merasakan hal yang sama. Mereka berdua tidurnya terlihat tidak tenang. Malam semakin larut. Aku pejamkan mata meski hati masih terjaga.
Mbok Ndiyo terdengar mendengkur halus, sedangkan Rahma dan Murni berpelukan. Mereka mencoba merengkut tubuhku. Kupegang jari jemari kedua anakku itu, dingin dan berkeringat. Sepertinya mereka menahan sesuatu. Mungkin rasa sedih atau mungkin rasa takut. Malam ini rasanya tidak seperti malam-malam biasanya. Udara yang terlalu dingin seakan sengaja menembus tulang, bahkan meninggalkan rasa nyeri sampai di sendi-sendi. Aku tarik selimut lebar agar bisa menutupi tubuh kami semua. Tapi saat selimut itu menutupi seluruh tubuh, rasanya di dalam selimut, tubuh menjadi pengap. Harusnya selimut itu membuat tubuh kami menghangat, tapi nyatanya selimut itu tidak bisa menghilangkan udara dingin yang rasanya sudah menembus tulang-tulang. Saat di dalam selimut, aku mendengar langkah berulang-ulang. Langkah itu berhenti di dekat kakiku, lama. Kemudian berjalan kembali menuju ke arah dapur. Lalu sesaat kemudian, langkah itu terdengar lagi. Meraba telapak tangan Rahma dan Murni. Tangan kedua bidadariku itu masih berada di atas perutku. Kemudian jariku meraba ke belakang. Mbok Dio juga masih berada di sana. Lalu siapa yang berjalan mondar-mandir di sekitar kami? Jantungku terasanya berdetak tak peraturan. Mungkinkah hantu? Atau mungkin arwah Rumi? Kalau memang Rumi sudah meninggal, mungkinkah dia menjadi kentayangan? Kenapa? Selimut tebal itu rasanya makin pengap meski tidak bisa menepis dingin yang kurasakan. Rasanya aku tidak bisa bernafas, namun tidak pula memiliki keberanian untuk membuka selimut. Di dalam selimut bola mataku tidak mampu terpejam, terus saja berputar-putar karena mendengarkan langkah-langkah kaki. Belum lagi sembuh rasa sedih karena kehilangan. Kini harus membayangkan kalau-kalau anak itu arwahnya menjadi kentayangan. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah Rumi ya Allah. Bule, tolong aku Bule. Rumi, Bule, tolong Rumi. Dengan nafas terengah-engah, aku terjaga dari mimpi. Ternyata suara Rumi tadi hanyalah mimpi. Sosok Rumi yang menjauh ke arah kegelapan. Ada beberapa makhluk berwarna hitam yang membawanya dengan paksa. Dia sepertinya menderita sekali. Rumi, belum sempat aku kembali merebahkan tubuhku, suara azan subuh terdengar menggema. Entah berapa jam tadi aku tidur, rasanya baru sekejap memejamkan mata, tapi sudah pagi. Rahma, Murni, dan Mbok Ndiyo masih terlelap. Aku menduga mereka juga terjaga. Aku masih memikirkan mimpi yang baru saja aku alami. Sungguh keterlaluan sekali memang Mbak Yanti. Kenapa dia sama sekali tidak berkirim kabar tentang keadaan Rumi sampai anak itu meninggal dunia? Mbak Ndiyo terbangun, dia menguap sambil menggerakkan lehernya ke kiri dan ke kanan. Bunyi suara yang berasal dari leher Mbak Ndiyo sangat keras. Sangat pintar sekali beliau menggerakkan tubuhnya sehingga menimbulkan bunyi-bunyian. Aku berdiri dan mengumpulkan piring-piring kotor yang tadi malam tergeletak di meja. Aneh, kenapa nasi jatah buat Mbok Dio sama gorengan yang berada di dekatnya, raib? Padahal setahuku Mbok Dio tertidur pulas. Apakah dia terbangun dan makan pada saat aku tidur sebentar tadi? Mbok, apakah Mbok Ndiyo tadi terjaga? Tanyaku ragu-ragu. Tidak, kenapa Isur? Tidak apa-apa Mbok, ucapku. Tapi Mbok Ndiyo seakan merasakan ada sesuatu yang hendak ingin aku tanyakan. Dia berdiri dan duduk di bangku panjang ruang depan. Kemudian dia memperhatikan piring yang aku kumpulkan. Ada yang kosong satu. Kemudian aku mengamati piring yang kosong itu lagi. Rumi, aku melihat dari cara meletakkan sendok sama persis dengan Rumi, yaitu tertelungkup. Gadis itu sangat rapi sekali bila makan, sangat rapi. Nasi yang dia ambil pasti habis semuanya, tak tersisa. Menurutnya, siapa tahu barokah dari Allah terletak dari nasi sebiji yang terakhir.
Berbeda sekali dengan Rahma dan Murni, ataupun aku, yang sembarangan memperlakukan peralatan makan maupun makanannya. Yang penting cepat selesai, lalu bisa melanjutkan aktivitas yang lainnya. Sedangkan Mbok Nio bahkan jarang makan memakai sendok. Dia suka makan memakai tangan. Rumi. Tiba-tiba aku dan Mbok Nio menyebutkan satu nama. Hening. Apakah mungkin Rumi? Bukankah dia sudah berada di alam yang lain? Mbok Nio menghela nafas panjang lalu menghembuskannya dengan kasar. Dia tidak melanjutkan ucapannya, begitupun dengan aku. Aku pulang dulu, ucapnya. Kuantar Mbok Nio sampai di depan pintu. Saat membuka pintu, aku mencium aroma kembang melati dan gading. Kembali lagi bulu kuduku berdiri semua. Hah? Kenapa pagi-pagi sudah ada horor? Lirikku. Hai kamu makhluk astral, bila kamu memang Rumi, katakan apa yang kamu inginkan. Tapi jika kamu bukan Rumi, tolong pergilah, jangan ganggu kami. Ucapku dengan bibir gemetaran. Apapun yang terjadi, aku adalah kepala keluarga di rumah ini. Aku harus bisa menunjukkan keberanian di depan anak-anakku. Kalau aku lemah, mereka akan melemah. Jika aku kuat, aku yakin anakku pastilah memiliki jiwa yang lebih daripada yang aku miliki. Tiba-tiba terdengar ada suara benda jatuh dari arah pohon mangga. Karena penasaran, aku pun mendekat. Di pagi hari, biasanya saat musim penghujan seperti ini, ada mangga tua yang jatuh dari pohon. Dan itu terasa manis sekali karena matang dari pohon. Dengan perlahan-lahan aku berjalan memeriksa bawah pohon. Ada beberapa buah yang jatuh karena ulat. Buah itu terlihat masih muda. Kemudian aku edarkan pandanganku ke sekeliling. Aku lihat ada bayangan buah mangga tepat di pohon mangga. Buah itu terlihat lebih besar dari biasanya. Rama dan Murni sangat menyukai buah yang langsung masak dari pohonnya. Aku mendekat, ku teliti buah itu. Kenapa buah itu terlihat berbeda? Aku berjongkok untuk memeriksa buah tersebut. Samar lampu penerangan jalan yang belum dimatikan tidak dapat memperlihatkan buah tersebut secara sempurna. Aku pun ambil buah itu, lumayan besar. Tapi kemudian aku merasa aneh. Aku teliti buah tersebut menuju ke tempat yang lebih terang. Ada rasa yang mengganjal, selain rasa halus di tangan. Setelah sampai di tempat yang terang, karena terkena cahaya lampu jalan, aku memperhatikan buah mangga tersebut dengan seksama. Astagfirullahalazim. Rasa aneh yang mengganjal di tanganku ternyata adalah sebuah telinga. Dan saat itu aku sedang memegang kepala manusia. Kepala itu tersenyum kepada aku, senyum yang menunjukkan gigi-giginya yang mengerikan. Aku kaget bukan kepala. Kepala manusia itu aku lempar ke jalan. Sepertinya kepala itu membentur sesuatu. Aku sudah tidak bisa lagi berkata apa-apa selain pergi berlari menuju ke rumah. Dengan degup jantung yang tak beraturan dan keringat dingin yang berjatuhan, aku kunci pintu rumah kembali, kemudian membangunkan Rahma dan Murni. Rahma, Murni. Aku mengguncang-guncang tubuh kedua anak tersebut. Ada apa, Mak? Tanya Rahma kaget. Tidak seperti biasanya, aku membiarkan anak-anakku terbangun sendiri. Murni mengucek-ucek matanya dan memeriksa jam dinding. Kemudian dia berdiri dan berpindah duduk di kursi. Ingin sekali aku bercerita kepada mereka berdua tentang kejadian yang aku alami tadi. Aku tidak ingin mereka menjadi ketakutan karena ceritaku, mengingat Murni kemarin baru saja pingsan. Ada apa, Mak? Rahma mengulangi pertanyaannya. Tidak ada apa-apa. Aku hanya ingin kalian menemaniku mengambil air wudhu. Setelah sholat subuh, bantu Mak masak. Hari Minggu aku tidak ingin berangkat kerja ke kebun. Rencananya ingin menyelesaikan mengiris rempuyang yang masih separuh. Uang hasil penjualannya nanti ingin aku gunakan untuk mendoakan arwah Rumi. Sebenarnya aku ingin menyusulnya ke kota. Rasa kangen dan khawatir karena tidak ada kabar membuatku memecah celengan ayam yang jumlahnya tidak seberapa.
yang kemungkinan berjumlah cukup untuk digunakan beli tiket ke Jakarta. Tapi kabar yang mengejutkan tadi malam membuatku berubah haluan. Uang yang kemarin aku hitung ingin aku gunakan untuk menggelar acara doa sederhana. Tentunya ditambah dengan hasil penjualan rempuyang yang nanti. Aku bantu, Mak, ucap Murni. Aku tidak pernah menyuruh anak-anakku membantu pekerjaanku, apalagi mengiris rempuyang, tidaklah semudah yang dilihat. Tanaman jenis jai-jaian tersebut sangat ulet bila diiris. Butuh tenaga ekstra untuk mengirisnya. Tapi aku juga tidak ingin menolak bila mereka ingin meringankan beban ibunya. Seperti ini, Mak, tanya Murni sambil mengiris rempuyang mengikuti caraku. Itu masih terlalu tebal, ucapku sambil memberikan contoh untuknya cara mengiris rempuyang yang benar. Nah, seperti ini, kalau terlalu tebal nanti saat dikeringkan, yang dalam masih basah, nanti bisa menjamur. Murni ternyata sangat cepat tanggap. Anak bungsuku tersebut ternyata tangannya sudah memiliki otot hingga bisa mengiris rempuyang yang ulet. Hanya saja hasil irisannya belum bisa tipis, mungkin karena belum terbiasa. Aku menyuruhnya untuk memisahkan hasil kerjanya dengan kerjaku, biar nanti aku bisa mengulang mengirisnya. Lumayan, bisa membantu tenaga 50%. Hasil kerjanya nanti bisa aku iris jadi dua lagi, agar bisa dikeringkan sempurna. Kata Koan, tengkulak tanaman obat, penjual rempuyang ataupun jenis tanaman obat yang lain. Kalau mengeringkannya harus benar-benar kering, agar nanti saat jadi jamu atau obat tidak berubah menjadi racun. Untuk itu kualitas rempuyangku selalu kujaga, jangan sampai meracuni orang yang sakit. Sur, terdengar suara Ijah dari luar. Iya, jawabku tanpa mengubah posisi dudukku. Biasanya dia juga akan masuk rumah tanpa ditemui. Benar saja, Ijah sudah nongol dari pintu. Aku menyambutnya dengan senyuman ketika dia mendongakkan kepalanya ke dalam rumah. Ada apa? Kamu disuruh Putarni nyiram. Nyiram yang dalam arti bahasa Indonesia adalah menyiram, tapi dalam istilah petani jagung, nyiram bukan hanya menyiram tanaman pakai air saja, tapi memberikan nutrisi pula untuk tanaman, yaitu pemupukan. Sekarang? Tanyaku kaget, mengingat waktu sudah menunjukkan pukul 8 pagi. Sudah sangat terlambat untuk bekerja di kebun. Iya, aku disuruh ke rumahmu ini. Di kebun lagi kekurangan orang, kamu harus berangkat biar kelar satu hari. Sebenarnya agendaku hari ini adalah menyelesaikan mengurus rempuyangku. Tapi karena ini adalah perintah Putarni, tidak mungkin aku akan menolaknya. Kalau sampai ada orang yang datang ke rumah hanya sekedar menyampaikan pesan. Padahal tadi aku sudah bilang kalau hari ini libur dan dia setuju. Tapi biasanya wanita itu memang penuh perhitungan. Nyiram tanaman harus selesai dalam jangka waktu satu hari. Kalau tidak, biayanya akan membengkak, terutama biaya konsumsi. Sur, kok malah bengong? Iya, aku ganti baju dulu. Ucapku sambil bergegas berdiri mencari baju lengan panjang yang biasa aku kenakan ke kebun. Waktu yang semakin siang membuatku tergesa-gesa agar segera sampai di kebunnya Putarni. Tidak aku hiraukan lagi di sepanjang perjalanan. Seperti kemarin, banyak orang yang menatapku heran. Apakah benar, kata anak kecil kemarin, kalau di sampingku ada arwah Rumi? Kembali lagi aku bertemu dengan Ibu Karti yang sedang menggendong Vika. Ibu satu anak tersebut terlihat jelas menghindariku. Aku dengar dari tetangganya, samar-samar mereka membicarakanku. Vika ketakutan bila melihat Surti. Apakah Surti ketempelan jiwanya Rumi ya? Kabar tentang Rumi jadi hantu ternyata sudah menyebar. Entah mengapa banyak yang mendengar desas-desus tersebut. Aku ketempelan Rumi, bukankah aku baik-baik saja? Bekerja memupuk tanaman jagung, harus tahu takaran yang pas saat mencampur dosis pupuk. Nutrisi untuk buah harus ditambahi bila dibanding saat jagung berusia dini. Itu kenapa Putarni lebih suka mempekerjakan tenaga yang biasa ia pekerjakan. Makanya dia tetap memanggilku meski aku sudah izin libur. Katanya liburnya diganti esok hari saja.
Kalau biasanya petani yang lain memupuk tanamannya 2 kali selama 35 hari masa tanam. Lain halnya dengan Butarni. Dalam jangka waktu 35 hari itu, ini ketiga kalinya jagung diberi pemupukan. Tentu saja hasilnya juga berbeda dengan jagung di sekitarnya. Jagung Butarni biasanya terlihat lebih gemuk dan lebih hijau dibanding dengan tanaman sekitarnya. Kami menyelesaikan pemupukan satu gang kebun sebelum pukul 12 siang. Sedangkan satu gang yang satunya kita kerjakan pada waktu sore hari. Lumayan molor dari waktu biasanya, soalnya aku berangkat belakangan. Meskipun dibantu oleh pekerja laki-laki untuk mengambil air, karena aku tidak ikut datang pagi hari, waktu memupuk jadi melambat. "Sur, kabarnya Rumi meninggal ya? Kok kamu gak dikasih tahu?" tanya Imah di gubuk saat hendak persiapan pulang. Kami berhenti istirahat sebentar karena habis kelelahan. "Keterlaluan sekali ya itu si Yanti. Tidak tahu berterima kasih," timpal Ijah. Aku hanya diam saja, tidak meladeni ucapan mereka. Kedua orang ini memang suka menghasut. Jangan sampai aku melontarkan ucapan yang menyakiti hati. Meski sebenarnya omongan mereka tidak juga salah. Setidaknya kalau terjadi sesuatu sama Rumi, Mbak Yanti harus mengabariku. "Sur, titanya kok diam saja?" hardik Imah. "Jawab apa, Toma? Suka-suka ibunya. Kalau memang ibunya tidak ada niat untuk memberitahuku tentang kabar Rumi, toh aku bukan ibunya kok," ucapku, meski dalam hati ucapan itu melukai diriku sendiri. "Ya tidak bisa begitu dong, Sur. Itu namanya kakak durhaka, tidak tahu balas budi." "Mungkin Mbak Yanti saat itu sedang panik dan lagi berduka, jadi tidak sempat menghubungiku," ucapku sambil menenangkan diri. "Tapi kalian merasa aneh gak sih dengan kematian Rumi?" tanya Ijah. "Aneh gimana, Jah?" ucap Ima berbalik bertanya. "Kematian Rumi sangat misterius dan seperti dirahasiakan oleh ibunya. Itu saja Mbak Ana, ibunya Ina, dengarnya dari sopir, bukan dari si Yanti." "Terus?" Imam menatap Ijah serius. Apapun yang mereka ucapkan, mereka sedang gibah kakak dan keponakanku. Rasanya aku tidak suka, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. "Kamu tahu sendiri kan, si Yanti sekarang kaya raya. Coba lihat, kerja apa dia sampai sekaya itu? Padahal cuma lulusan SD. Paling banter juga babu kan? Tiba-tiba dia bawa Rumi ke kota. Lalu tiba-tiba kita sudah dengar kalau Rumi meninggal. Coba kalau supirnya bukan orang jujur, pasti tidak akan cerita perihal kematian Rumi." "Lalu arah pembicaraanmu kemana? Aku gak paham." "Aku kira si Yanti itu bisa jadi bunuh anaknya, lalu jual organnya, jual organ manusia seperti yang semakin marak diberitakan akhir-akhir ini." "Ah, mana ada orang jual organ tubuh jaja? Kamu ada-ada aja. Kalau aku pikir mungkin Rumi disuruh jual diri, lalu Rumi gak mau dan memilih bunuh diri, kemudian jadi kentayangan. Itu bisa jadi kan?" ucap Ima. Ingin sekali aku menghentikan ucapan mereka dan menutup mulutnya dengan perban. Rasa sedih karena kehilangan belumlah pulih, tapi Ima dan Ija malah mengucapkan perkataan yang membuat hati semakin tidak tenang. Tiba-tiba pohon besar yang berada di samping gubuk tumbang begitu saja menimpa gubuk. Padahal tidak ada angin dan tidak ada hujan. Tentu saja kami panik dan berusaha menyelamatkan diri. Sayang, Ima terjebak di dalamnya. Posisiku yang berada di pintu gubuk bersama Ijah memudahkan kami untuk berlari. Apesnya Ima masih berada di dalam gubuk, membuat ia terjebak di reruntuhan gubuk yang tertimpa pohon. "Tolong, tolong!" Aku berteriak panik, begitu juga dengan Ijah. Di siang bolong tanpa angin dan hujan, mengapa pohon mangga sebesar itu tiba-tiba tumbang begitu saja? Para tetangga kebun berdatangan, sementara Imah yang berada di reruntuhan tidak terdengar suaranya sama sekali. "Kenapa? Ada apa?" "Aku dengar suara, apa itu tadi? Kukira apa? Ternyata dari sini." "Kenapa pohon itu tiba-tiba tumbang? Siapa yang tertimpa?
Banyak tanya yang mereka lontarkan. Aku tunjukkan kepada para tetangga kebun kalau Ima sedang terjebak di dalam. Para tetangga mengintip di celah-celah gubuk melihat bagaimana keadaan Ima. Sedangkan aku dan Ica masih shock mengingat apa yang terjadi. Astagfirullah, Ima! Salah satu tetangga menceritakan tentang kondisi Ima di dalam gubuk. Wanita yang seumuran sebaya denganku itu, menurut tetangga, tubuhnya tepat tertimpa pohon. Astagfirullahalazim, astagfirullah, Ima! Berulang-ulang aku berucap istighfar, sementara Ica berteriak histeris ketakutan. Hei, cepat tolong Ima! Ica melompat-lompat layaknya anak kecil. Aku berusaha menenangkannya, meski sebenarnya aku sendiri dalam keadaan yang tidak cukup baik. Siang hari ini kami lewati di kebun Butarni. Tidak mungkin kami abaikan Ima sendirian. Biarlah yang mengabari keluarga dan kerabatnya orang lain saja. Para tetangga mengambil peralatan untuk mengevakuasi pohon mangga tersebut. Ada yang mengambil kapak, gergaji. Yang terakhir mereka memanggil tukang gergaji Senso untuk mempercepat proses evakuasi. Aku dan Ica hanya menontonnya dari kejauhan, takut mengganggu berjalannya proses evakuasi. Keluarga Ima dan para penduduk desa berbondong-bondong berdatangan. Entah bagaimana nasib Ima di dalam sana. Yang kami tahu, dia dalam keadaan pingsan karena tertimpa gubuk dan pohon. Rahma dan Murni datang pula ke tempat lokasi bersama dengan rombongan yang lain. Mereka memandangku sayu. Syukurlah, makku itu dalam keadaan selamat, batinnya. Mak belum makan, tanya mereka. Aku hanya menggeleng. Bagaimana mungkin aku bisa makan sementara teman sepekerjaanku sedang berjuang menghadapi maut? Rahma dan Murni memang peka. Mereka tidak melanjutkan pertanyaanku. Mereka menemaniku dengan duduk di sampingku. Bagaimana kejadiannya? Tanya Butarni menghampiri aku dan Ija. Saat kami hendak mempersiapkan pulang, tiba-tiba pohon mangga itu runtuh begitu saja. Padahal tidak ada angin sama sekali, ucap Ija. Bagaimana dengan acara nyiram jagung nanti sore? Lirih ucapan Butarni samar-samar terdengar di telinga. Orang ini, batinku, bagaimana dia masih memikirkan nyiram jagung dalam keadaan seperti ini? Apakah dalam hatinya cuma uang dan kerja? Tak sedikit pun memikirkan nasib karyawannya. Kenapa bisa begitu ya? Tanya ibu-ibu yang bergerombol ikut mendengarkan jawaban dari Ica tersebut. Aku menduga itu ulah Rumi. Jelas Ica sambil menatapku tajam. Kamu jangan mengada-ngada Ica. Bagaimana orang yang sudah meninggal bisa berbuat seperti itu? Sedangkan saat masih hidup saja, dia tidak bisa mematahkan ranting pohon yang kecil sekalipun. Ucapku tersulut emosi. Tapi kenyataannya, nasib kami memang apes berbarengan saat aku ngomongin dia sama kamu. Sangga Ija. Astagfirullahaladzim Jah, istighfar. Janganlah kamu menebar fitnah. Rasanya emosiku mulai memuncak. Selama ini aku diam saja, tapi tidak bila dia menyalahkan Rumi atas kejadian yang menimpa mereka. Kamu tahu nggak siapa yang membuat aku dan Ima kemarin berlari ketakutan? Itu karena tiba-tiba ada sosok wanita berantakan yang mirip Rumi. Itu sebelum kami tahu kabar kalau Rumi meninggal. Setelah aku pikir-pikir, bisa jadi orang yang melempar kepalaku pakai tanah waktu itu juga Rumi. Ya Allah Jah, tega sekali kau melemparkan tuduhan keji kepada Rumi. Bukan itu saja, kejadian pohon tumbang tadi kamu lihat sendiri kan? Robohnya ketika kita sedang membicarakan keponakanmu itu. Kamu bisa menyangkal apa lagi? Semua orang memperhatikan aku dan Ija secara bergantian. Malang sekali nasibmu Rum, tega-teganya Ija berkata seperti itu di depan orang banyak. Selanjutnya mereka pasti akan bercerita kepada orang lain. Dan orang yang terhasut pasti akan berpikiran buruk tentangku. Istighfar Jah, istighfar. Itu semua karena kuasa Tuhan. Jangan kau lantas berasumsi kepada yang tidak bersalah. Ingat, tak ada sesuatu pun yang tidak mungkin di dunia ini.
Bahkan daun kering yang jatuh pun tidak bisa jatuh tanpa kuasanya. Itu tadi murni karena kejadian alam. Apapun bisa saja terjadi karena keinginannya. Jangankan hanya pohon yang tumbang, kalau Tuhan inginkan saat ini juga, Dia bisa membuat bencana alam secara tiba-tiba. Iya, aku tahu itu. Tapi bila aku timbuk kamu, bagaimana? Bukankah itu sakit? Apakah saat menimbukmu, aku akan membawa nama Tuhan? Kamu merasa sakit juga kan? Astagfirullah, Jaja. Aku cerita karena faktanya seperti itu. Kamu jangan ceramah. Ucap Ija dengan nada ditinggikan. Aku hanya diam saja, tak ingin meneruskan perdebatan ini. Dan Rumi, mana mungkin gadis manisku itu bisa menyelakai tetangganya sendiri. Aku kira itu sangat tidak adil dan tidak masuk akal, meskipun seandainya dia memang menjadi hantu sekalipun. Pohon besar yang tumbang itu sudah selesai dievakuasi. Selanjutnya mereka menyingkirkan kayu-kayu penyangga gubuk untuk menyelamatkan Ima. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ucapan itu menggema di tempat kejadian. Ima tidak bisa diselamatkan. Katanya dia kehilangan banyak darah dan tidak bisa bernafas karena terhimpit pohon mangga. Terlihat dari kejauhan pelipisnya mengeluarkan banyak darah. Keadaan kebun yang dipenuhi tanaman jagung membuat tubuh Ima dipindahkan ke galengan, yaitu jalan kecil di antara kebun. Ibu Ima berteriak histeris, tangis dan cerit keluarga yang lain terdengar bergemuruh. Mereka mengerubungi jenazah Ima untuk memastikan kalau Ima masih bisa diselamatkan. Sayangnya ibu dua anak tersebut memang sudah tidak bernafas. Tubuhnya bermandikan darah yang berasal dari kepala. Kelihatannya kepalanya retak karena terkena benturan. Belum jenazah dibawa pulang, orang-orang sudah membicarakan keperluan apa yang mereka persiapkan untuk mengurus jenazah dan yang lainnya. Seketika suasana di kebun Butarni mendadak ramai seperti ada bazar. Masih saja banyak orang yang berdatangan untuk melihat keadaan Ima dengan kepala matanya sendiri. Setelah keluarganya agak sedikit lega, akhirnya jenazah dibawa pulang, para laki-laki bergotong royong, bergantian memikul tubuh Ima. Aku pulang dengan Rahmat dan Murni di sampingku. Kami mengikuti rombongan yang membawa jenazah Ima pulang. Banyak orang yang menatap ke arah kami aneh. Mungkinkah mereka berpikiran yang sama seperti Ija, bahwa semua ini berhubungan dengan Rumi? Sesampainya di rumah, aku segera membersihkan diri. Sekelebatan aku seperti melihat seseorang yang sedang memperhatikanku. Tapi setelah aku tengok, orang tersebut tidak ada. Tubuhku terasa merinding. Di siang bolong ini, mungkinkah engkau datang, Dok? Rumi. Suasana duka menyelimuti kediaman keluarga Ima. Tangis pilu masih menggema di segala penjuru. Di antara semua yang berduka, terlihat pemandangan yang sangat memilukan ketika Dava dan Cinta berusaha lepas dari pelukan bapaknya ingin melihat mayat ibunya. Karena kuatnya tenaga sang anak, akhirnya kedua anak itu terlepas dan berlari ke jenazah Ima. Kakak dan adik yang berusia 6 dan 4 tahun tersebut berusaha membangunkan ibunya dengan menggoyang-goyang tubuh sang ibu agar bersedia bangun. Beberapa orang berlarian menghentikan aksi kedua anak tersebut. Dalam keadaan masih ngamuk, Dava dan Cinta diamankan di dalam kamar, lalu dikunci dari dalam dan ditemani beberapa orang kerabat yang menjaganya. Suami Ima kembali berderai air mata. Dia tak kuasa melihat buah hatinya dalam keadaan seperti itu. Laki-laki yang berpacaran dari Ima sejak SD tersebut menyandarkan kepalanya di dinding rumah yang terbuat dari anyaman bambu. Aku berpindah dari dalam rumah keluar, lalu duduk di kursi plastik yang terletak di halaman bersama para tetangga yang lain. Sementara itu para pelayat masih saja berdatangan memenuhi halaman rumah, bahkan sampai ke teras tetangga. Para pelayat yang mendominasi kaum hawa tersebut tak ubahnya suara tawon dimanapun mereka berada. Selalu saja bergunjing meskipun berada di rumah duka. Tidak ada apa-apa, tenggorokanku tiba-tiba tersedak. Aku menahan untuk tidak mencari air.
Tidak mungkin aku merepotkan keluarga yang berduka ini. Pukas Mini yang sedari tadi diam berusaha mengelus punggungku agar aku merasa baikan. Biar aku mintakan minum di sebelah. Tidak usah, Bu. Terima kasih. Aku menolak kebaikan Pukas Mini. Bukan apa-apa. Aku merasa kalau aku sudah menjadi pusat perhatian. Dan mungkin kejadian tersedak tiba-tiba itu. Bisa jadi ada sesuatu yang membuat jiwaku tidak tenang. Berkedut, kesedak, kata orang zaman dulu. Biasanya kalau itu terjadi tiba-tiba, ada orang yang membicarakan kita di belakang. Prosesi pemandian jenazah berlangsung pukul 2:30 sore. Aku berdiri ketika jenazah itu digotong ke tempat yang disediakan khusus untuk memandikan. Saat aku berdiri, aku melihat banyak orang menatap ke arahku. Entah perasaanku saja atau bagaimana, yang jelas aku merasa tidak nyaman dengan tatapan mereka. Di tengah ritual pemandian jenazah, ada kejadian yang menggemparkan warga. Salah satu kerabat Imah ada yang kesurupan. Ada yang kesurupan! Ada orang kesurupan! Suasana seketika menjadi tegang. Pak Mudin memberi aba-aba agar para pelayat bisa tenang, agar tidak mengganggu ritual pemandian jenazah. Tetap saja, sebagian tidak mengindahkan aba-aba yang disampaikan oleh Pak Mudin. Separuh lebih pelayat berbondong-bondong ke rumah tetangga yang dipakai untuk mengamankan kerabat Imah yang sedang kesurupan tersebut. Seketika tempat dudukku menjadi lenggang. Orang-orang sesaat melupakan untuk apa mereka berada di sini. Mereka lebih tertarik dengan kesurupan dibanding duduk anteng di rumah duka. Aku menatap banyaknya kursi kosong di sekitarku. Hanya beberapa orang saja yang tersisa. Mereka sama saja terlihat keheranan sepertiku dan menggelengkan kepala atas kejadian yang meresahkan tersebut. Sur, Surti, sini! Pukas Mini yang berada di kerumunan rumah tetangga melambaikan tangannya ke arahku. Aku mengalihkan pandangan ke arah lain. Buat apa dia memanggilku? Diajak nonton orang kesurupan kah? Sur, Surti! Astagfirullah, wanita ini benar-benar meresahkan. Aku sudah berupaya mengalihkan pandangan ke tempat lain. Dia masih saja memanggil-manggil aku. Ibu-ibu yang bertahan duduk di sekitarku saling berpandangan. Suara Pukas Mini sangat lantang, bahkan mungkin kedengaran sampai ke dalam rumah Imah. Mbak Surti, itu ada yang manggil. Ucap seseorang yang duduk di belakangku. Sur, Surti! Mau tidak mau, aku datang ke tempat Pukas Mini berada. Ternyata bukan hanya Pukas Mini saja, orang lain yang berada di dalam rumah juga ikut memanggilku. Ada apa, Bu? Tanyaku seketika panik, melihat semua orang menatapku, layaknya seorang artis yang hendak naik panggung. Bahkan mereka memberikan jalan agar aku bisa lewat leluasa. Ada apa ini? Aku kebingungan menatap semua orang. Bule, itu adalah logat suara Rumi. Orang yang sedang kesurupan itu dan tatapan itu. Ya Allah Gusti Dok. Bule, tolong aku Bule. Seketika air mataku tumpah. Benarkah itu kamu Dok, Rumi? Terlihat beberapa orang masih memegangi orang yang kesurupan tersebut. Sedangkan beberapa orang yang lain saling membaca doa. Sepertinya orang yang kesurupan itu hendak diruqyah. Bule, tolong aku Bule. Kembali lagi suara itu menghancurkan hatiku. Aku hanya bisa menangis pasrah karena tidak tahu harus berbuat apa-apa. Apakah kamu benar-benar tersiksa, Nduk? Tanpa sadar aku menangis. Sesedih tangisan itu, sepilu juga rasa yang ada di hatiku. Bahkan rasanya jauh lebih sakit dari yang pernah aku alami ketika pernah kehilangan orang yang aku cintai. Aku pernah sedih berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan, ketika ditinggalkan suami tercinta. Tapi kali ini rasa sedih itu melampaui apa yang pernah aku rasakan selama ini. Ditinggalkan oleh orang yang sudah aku anggap sebagai anak sendiri, dalam keadaan baik-baik saja. Kemudian dia menghilang tanpa berita. Lalu datang berita duka bersamanya, dengan kehadiran arwahnya yang tidak tenang. Rasanya jiwaku seperti tercapik-capik. Sakit sekali.
Aku tidak menampik kalau arwah itu pastilah benar-benar Rumi yang lagi tersesat dan membutuhkan pertolongan. Lalu bagaimana caraku agar bisa menolongnya? Bule, bule. Kerabat imah itu berusaha menggapaiku. Dia seperti pesakitan yang meminta pertolongan saat tengkuknya ditekan seseorang dari belakang. Beberapa orang yang lain sedang memeganginya, sedangkan orang yang lainnya sedang memijit-mijit telapak dan jempol kaki kanannya. Aku hanya mampu menatap perempuan itu tanpa berbuat apa-apa. Sedih rasanya melihat arwah Rumi yang kesakitan di dalam sana meminta pertolongan. Bule, bule. Perempuan itu memberontak, hampir saja dia mampu melawan laki-laki yang jumlahnya lebih 5. Sambil terus saja berupaya menggapaiku. Kulihat salah satu dari para lelaki itu berdiam diri sejenak, kemudian memberi tepukan 3 kali pada tangan kanan kerabat ima tersebut. Seketika perempuan itu terjatuh. Bu, bule, tolong. Perempuan itu menyebutkan kalimat yang terakhir sambil menatapku sendu sebelum dia terkulai lemas tak sadarkan diri. Setelah sholat maghrib seperti biasa, kami berkumpul di ruang depan. Rahma dan Murni lebih dahulu makan malam, kemudian mengambil buku untuk belajar. Suara berbisik Rahma dan Murni yang sedang mendiskusikan pelajaran sama sekali tidak nempel di otakku. Aku merenung, pikiranku serasa kosong, melayang entah kemana. Aku ambil makan malam, mencoba mencerna nasi yang hanya berteman sayur singkong dan sambal cetak. Baru masuk ke mulut, rasanya berhenti di kerongkongan. Tidak bisa aku telan. Apalagi mengingat setelah Rahma menunjukkan video rekaman orang kesurupan saat meninggalnya Imah di aplikasi berwarna biru. Rekaman itu viral di akun beberapa orang temannya. Menurut Rahma, cerita tentang Rumi tersebar di mana-mana. Aku keluar ke teras untuk menenangkan diri, menatap langit hitam yang membawa sekumpulan mendung sedari tadi. Gerimis mulai turun, membasahi bumi, kemudian menjadi hujan. Hawa dingin mengikat tubuhku, meskipun yang aku rasakan hanya lelehan hangat air mata di pipiku, mengingat sosok seorang Rumi. Hari ini aku menyaksikan bagaimana arwah keponakanku itu menderita dan meminta pertolongan tanpa mampu aku berbuat apa-apa. Duh Gusti, tolonglah keponakanku itu. Terimalah dia di sisimu, jangan jadikan arwahnya penasaran. Sebuah mobil berhenti di depan rumah. Tampak keluar seorang wanita yang tak asing. Dengan memakai payung, dia berlari menghampiriku. Sur! Wanita itu menangis. Keras raungannya terhalang oleh suara hujan, sehingga tidak ada tetangga yang mendengar. Belum sempat aku mengucapkan kalimat, wanita tersebut melemparkan payungnya, kemudian memelukku. Sur, aku malu, Sur. Malu kenapa, Mbak? Aku dihujat banyak orang di media sosial kalau kekayaanku hasil pesugihan. Lantas, tanyaku, aku sama sekali tidak tertarik dengan keluhan Mbak Yanti. Percuma, Sur, sia-sia aku melakukan perjanjian gaib agar aku diakui semua orang kalau aku bisa seperti mereka. Tapi kenyataannya, aku dan Rahma terdiam. Dalam hati masih kesal, kenapa semuanya bisa terjadi. Dan ternyata benar kata orang-orang kalau Mbak Yanti melakukan pesugihan. Apa yang sebenarnya terjadi, Mbak? Tanyaku meminta penjelasan. Aku gak sengaja, Sur. Soal kematian Rumi, tanyaku lagi. Mbak Yanti hanya mengangguk. Apa benar Rumi kamu jadikan tumbal pesugihan, Mbak? Tanyaku sambil berusaha meredam emosi. Maafkan Mbak Sur, Mbak enggak sengaja. Berarti benar kan, Mbak? Tega sekali kamu, Mbak, membunuh darah dagingmu sendiri. Teriaku sambil menangis. Rahma pun ikut menangis, sedangkan Murni keluar dari rumah. Mungkin dia mendengarkan keributan yang terjadi. Aku hanya membunuh ayam yang disediakan oleh juru kunci itu. Siapa yang sangka kalau ayam yang aku bunuh itu adalah anak kandungku sendiri, Sur? Lalu apa yang harus aku lakukan, Sur?
teriak Mbak Yanti sambil memukul-mukul dadanya. Bertobatlah Mbak, ucapku menenangkan. Tidak semudah itu, Sur. Mereka tidak akan tinggal diam. Ini sudah konsekuensi dari pilihanmu, Mbak. Bertobatlah dan berdoa semoga Allah mengampunimu dan Rumi bisa beristirahat dengan tenang. Mbak Yanti terkulai tak berdaya. Seandainya aku tobat dan terkena azab, kemudian menderita penyakit yang aneh-aneh sampai menjelang ajal, apakah kamu bersedia merawatku, Sur? Tentu saja, Mbak, tentu saja, ucapku sambil memeluk Mbak Yanti erat. Selama kamu berada di jalan yang benar, aku tidak akan meninggalkanmu, Mbak. Bertobatlah, bisikku sambil menahan air mata. Aku tahu cobaan hidup lebih berat akan segera aku jalani. Sebenarnya aku masih marah dan belum bisa menerima Mbak Yanti. Tapi kasihan dia, hanya kami keluarganya. Dia sudah tidak punya siapa-siapa. Selama beberapa hari kami melakukan selamatan sederhana untuk arwah Rumi. Dan alhamdulillah, semenjak itu tidak ada hal janggal lagi. Arwah Rumi sudah tidak menampakkan diri lagi. Satu bulan kemudian Mbak Yanti terkena penyakit aneh. Dia seperti orang lumpuh dan berbau busuk. Harta yang dia punya di kota sudah tidak dia pedulikan. Entah masih atau tidak, tidak ada yang tahu. Karena Mbak Yanti benar-benar mengubur masa lalu kelamnya. Dia menjadi pesakitan, tidak bisa apa-apa. Aktivitas semua dilakukan dalam kamar, karena sudah tidak bisa apa-apa lagi. Tapi aku tetap merawatnya dengan baik. Banyak yang menghujat keluarga kami, tapi kami tetap sabar. Aku sudah terbiasa dengan omongan-omongan orang. Hampir satu tahun Mbak Yanti seperti itu, sampai akhirnya Mbak Yanti menghembuskan nafas terakhirnya. Dan cerita selesai sampai di sini. Semoga cerita ini bisa kita ambil pembelajarannya ya. Ambil positif dan buang negatifnya. Sampai di sini saya pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita selanjutnya. Matur suwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.